Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kami dari PUPT atau PHP ada laporan dari petani ada serangan hama wereng coklat. Nah, hari ini kami langsung kemudian akan berkunjung dan melangsungkan investigasi di lapangan untuk kita periksa dan kemudian kita akan melakukan gerakan pengendalian yang langsung dengan petani. Terima kasih. Ya, kita sudah sampai di lokasi padi yang terkena wereng. Ini lokasinya. Dan insya Allah akan melakukan pengendalian dengan petaninya ya. Ya, ini lokasi yang tadi petani laporan petani setelah wereng. Ini tepatnya di desa Teratak, dusun Jengguar. Sebenarnya ini tanamannya cukup bagus. Ini jenis padi ketan ya. Coba kita akan melihat kemungkinan adanya populasi wereng coklatnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini petaninya dibuka. Petani yang kita datangi yang melaporkan kondisi padinya yang terkena wereng dan yang benar ketika kita ke lapangan ini ada gejalanya wereng coklat ini ada populasinya lebih dari 40 ekor per rumpun ini sudah ambang pengendalian yang memang harus dilakukan. Gimana Pak? Apa kendala yang Donggo dapatkan di sini kira-kira? Hamanya, yeah. Sama wereng, sama apa namanya ini? Yang kalau merah mata. Daunnya, nah, merah daun. Ya, jadi beliau laporkan tadi di kantor bahwa yang terjadi di padinya ini kebetulan nih padi ketan ya. Ini yeah, padi ketan. Yeah. Memang padi ketan ini agak rentan terhadap wereng coklat ya, merah batang. Nah, kami langsung melakukan investigasi. Dan langsung melakukan aplikasi spot stop. Nah, kita berikan beliau bantuan berupa pestisida. Nah, ini. Pestisida ya, ini merek Sunming. Ini mengandung bahan aktif monosulfat ya. Ini bisa untuk pengendalian penggerak batang padi kemudian wereng coklat juga wereng hijau bisa. Nah, sehingga kami merekomendasikan untuk bio aplikasi langsung ya. Langsung saja Pak kita melakukan penyemprotannya. Dosisnya ini 3 tutup per tangki ya. Nah, langsung kita aplikasi Pak.